Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue, Trima Setiadi. Baik, kali ini gue akan membahas beberapa mobil yang sangat-sangat fresh, yang baru banget masuk di mobil 88, khususnya mobil-mobil city car. Kali ini kita akan membahas semuanya di sini, mobil-mobil kecil atau mobil city car. Mulai dari DP 10 juta sampai cicilan 2 juta. Nah, kali ini mobil 88 lagi banyak banget promo, mulai dari DP ringan, cashback hingga 10 jutaan, dan banyak lagi hadiah-hadiah yang bisa kalian dapatkan. Nah, di sini mobil 88 itu bisa melayani jual, beli, bahkan bisa tuker tambah. Tuker tambah nggak harus dengan mobil. Kalian punya motor, bisa untuk DP, kita sikat John. Nah, untuk kalian yang baru datang di channel gue, langsung aja kontak gue di 081-289-330-23. Atau kalian yang belum tahu dengan alamat mobil 88 Serpong, kita ada di Jalan Raya Serpong, kilometer 7, Pakualam, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Kalian bisa klik aja di Astra Mobil 88 Serpong. Oke, di situ kalian bisa langsung ditunjukkan ke showroom ini. Tanpa lama-lama, gue akan ngebahas mobilnya satu per satu. Oke, kita lanjut aja John. Oke John, mobil yang pertama kita ready ada Brio Satya tipe SCVT tahun 2017. Ini warnanya putih, like new banget John. Ini bodinya memang keren. Kita dapat udah seperti ini, mulai dari tampak depan, tampak belakangnya keren banget John. Tidak ada minus-minus. Nah, ini spesifikasinya kilometer baru berjalan di 31.000. Pajaknya panjang bulan 4 tahun 2022. Kita buka aja John. Widih, keren banget interiornya, udah pakai sarung jok. Dan untuk bawaannya masih ada ya John di dalam fabriknya. Oke. Nah, ini kita open aja di 136 juta. Angsurannya buat kalian yang mau kredit bisa banget. Tuh DP-nya di 20 juta. Dengan cicilan 3,4 selama 4 tahun. Keren John, ini mulus bukan kaleng-kaleng. Kita lanjut. Sebelahnya kita ready Ayla X AT tahun 2017. Ini warnanya sih keren John, warnanya merah merona. Buat kalian yang demen merah ini cocok banget John. Kita lihat dulu. Nah, untuk mobil ini kilometer juga masih rendah banget. Kilometer baru 42 ribuan aja. Ini tangan pertama juga John, atas nama pribadi. Kita lihat dulu. Ini pajaknya panjang bulan 10 tahun 2022. Keren John. Mulai dari depan, samping, sampai belakang, eksteriornya keren, mulus. Ini kita open di harga 103 juta aja, masih bisa nego. Nah, buat kalian ini yang mau kredit bisa banget, DP-nya sangat minim, cuman 13 juta. Kalian sudah bisa bawa mobil ini. Angsurannya 2,6an selama 4 tahun. Wih, buruan John, jangan sampai kehabisan dulu. Oke, yang selanjutnya kita ada dari keluarga Daihatsu juga. Kita ready Ayla X manual transmisi tahun 2020. Widih, tahun 2020 udah ada yang jual aja nih John. Kalian yang kepo kilometer berapa bang John? Kilometer masih rendah banget, jarang banget dipakai. Kilometer baru berjalan 9 ribuan aja. Pajaknya panjang banget sampai bulan 11 tahun 2022. Ini tangan pertama juga, atas nama perorangan. Oke, kita open dulu dalemannya. Wow, sudah ada lampu variasinya John. Dalam kabin warnanya biru. Wih, kalau malam keren nih John.
Nah, ini untuk harganya kita open di 116 juta aja, masih bisa nego, John. Oke, mobil keren, John, bersih. Buat kalian yang mau kredit, DP-nya cuma 16 juta aja, udah bisa bawa mobil ini. Angsurannya cukup 2,9 selama 4 tahun. Wih, keren, John. Anjib. Oke. Kita lanjut unit yang selanjutnya. Kalau tadi ada dari keluarga Toyota, Daihatsu, kali ini ada rajanya City Car. Apalagi kalau bukan Honda Jazz. Istimewa, John, John. Ini mobil impian buat semua kalangan. Keren, 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 keren. Kita ready Jazz RS CVT tahun 2017. Ini tangan pertama juga, John, atas nama pribadi. Kilometer baru berjalan 52.000 aja. Pajaknya panjang bulan 5 tahun depan, tahun 2022. Ini tangan pertama juga atas nama pribadi, John. Nah, untuk harganya kita open di 219 juta, masih bisa nego. Yuk, kita lihat interiornya gimana, John. Wadaw, keren sekali, John. Joknya sudah kulit, jadi kalian nggak perlu ganti-ganti jok lagi. Audionya sudah floating. Oke, kilometer masih rendah. Nah, buat kalian yang mau kredit bisa banget. DP-nya cuma di 40 juta. Angsuran 5,450 selama 4 tahun. Atau kalian juga bisa custom. Mau DP 100, 200 bisa banget ya, John. Lu tinggal kontak-kontak gua. Oke, yang selanjutnya kita ready dari keluarga Suzuki. Kali ini kita ada Ignis GX Matic tahun 2018. Kilometer lumayan, berjalan 70 ribuan. Pajaknya ini nanti include BBN kalau memang kalian tidak nego. Atau kalau kalian nego, BBN ditanggung pembeli, tapi pajak ditanggung kita, John. Pajaknya bulan 4 nanti kita hidupin. Ini harganya cukup di 136 juta aja. Masih bisa nego. Ini juga tangan pertama atas nama pribadi. Wih, platnya A, John. Buat kalian warga Serang, Cilegon, dan sekitarnya, kalian bisa ambil mobil ini, cocok. Nggak perlu mutasi-mutasian. Nah, buat kalian yang mau kredit, ini DP-nya 20 juta juga udah bisa bawa mobil Ignis ini. Ini Matic. Oh, sorry, ini dikunci, John. Oke, okay. Ini angsurannya 3,4 selama 4 tahun, John. Oke, okay. Keren, luar biasa. Yuk, kita lanjut unit yang selanjutnya. Nah, kita ready SX4 new model Matic tahun 2018. Kilometernya cukup rendah. Ini SF4 ini kita jualnya itu non retail atau as it is, atau jual apa adanya. Kenapa? Lu bisa kontak gua aja. Ini kilometer baru berjalan 37.000. Pajaknya panjang bulan 4 tahun depan. Ini tangan pertama atas nama pribadi. Kita harga open di 188 juta. Kalau kalian datang ke sini, Bang, masih bisa nego lagi, bisa banget. Gua bisa turun sampai 185 juta. Tuh. Waduh, istimewa, John. Keren. Mobil ini punya kelas, John. Velgnya udah besar. Dia punya ring 16. Interiornya. Wuih. Tidak kalah, John. Interior mewah. Oke, kita lanjut unit yang selanjutnya. Kita ready apa nih? Ignis. Ignis 2017, mohon maaf, ini sudah sold out. Ada Agya tahun 2014 juga sudah sold out. Sorry, ini di belakang atau di samping, sorry. Ini ada Agya, John. Agya 2014.
2014 ini kilometer baru berjalan sedikit juga nih, kurang lebih 60 ribuan aja John. Pajaknya panjang bulan 3 tahun depan. Ini harganya kita open di 92 juta aja, masih bisa nego John. Wih, keren. Like new banget ya John. Buat kalian yang mau kredit, Bang, DP-nya berapa? Buat kalian yang tanya, Mas, bisa nggak sih di sini DP-nya 10 juta? Kali ini kita kasih deh DP 10 juta, angsuran 2,350 selama 4 tahun. Jadi kalian nggak usah banyak mikir lagi. Buat kalian yang mau DP 10 juta, bisa banget. Oke, kita lanjut. Kalau tadi ada Honda Jazz, di sini kita ready Yaris G manual transmisi tahun 2017. Dimana ini kilometer juga masih rendah banget John. Kilometer baru berjalan 35 ribuan aja. Pajaknya panjang bulan 3 tahun depan. Ini harga kita open di 159 juta aja. Masih bisa nego. Buat kalian yang mau kredit, DP-nya 25 juta sudah bisa bawa Yaris ini. Angsurannya 3950. Noh. Bagian belakangnya, John. Velgnya two-tone color. Interior kita buka aja. Wow, keren. Interior udah pakai cover jok. Pokoknya paket komplit, John. Tinggal pakai aja. Oke, kita lanjut ke belakang. Ada apakah ini? Nah, mobil andalan kita. Ada limo manual transmisi tahun 2015. Dimana kilometernya ini mulai dari 44.000 yang tersisa sampai 120.000-an. Ini bukan bekas taksi. Ini bekas perusahaan Astra. Bekas perusahaan operasional kita ya, John. Jadi kilometernya nggak banyak. Ini sudah central lock, power window. Jadi udah komplit. Kalian tinggal ganti velg aja. Warnanya hitam. Dari bawaannya hitam. Keren. Joknya juga udah jok kulit. Buat kalian yang tanya-tanya, ini bisa cash nggak, Bang? Untuk saat ini mohon maaf. Untuk limo ini kita dijualnya secara kredit aja. Terserah. Mau kredit 1 tahun sampai dengan 5 tahun bisa. DP-nya berapa? DP-nya itu 10 jutaan aja. Mulai dari 10 juta sampai 14 juta tergantung kilometer. Angsurannya 2.350 selama 4 tahun. Wih, keren. Gimana, John? Mobilnya di sini sangat bervariasi. Banyak banget pilihannya, yang kalian mau bisa langsung datang ke mobil 88 Serpong. Oke, ingetin lagi, nomor gua ada di 081-289-33023. Kalian juga bisa pantengin di Instagram gua, terima.mobil88. Nah, buat kalian yang membutuhkan mobil second, bonusan akhir tahun mau buat beli mobil, silakan datang aja ke mobil 88 Serpong. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel YouTube gua, supaya gua lebih semangat lagi, John, untuk bikin konten-konten selanjutnya. Jangan lupa, John, di share juga ke mantan kalian, ke temen, ke saudara, bahkan ke semuanya boleh, John. Oke, cukup sekian video dari gua. Terima Setiadi mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.